Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama Cenut di sini ya. Nah, sore hari ini Cenut kepingin masak gulai cumi isi tahu. Nah, untuk bahannya apa aja langsung Cenut sebut aja ya. Bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah disangrai, itu ketumbar, kunyit, lengkuas, jahe, daun jeruk, terus itu ada serai, terus cabai rawit, cabai setan, tidak lupa itu kaldu bubuk, nanti ada garam dan juga penyedap. Lalu ini kelapa untuk santan, kalau teman-teman mau santan kara juga monggo. Terus ini ada air asam jawa. Ya, jangan lupa cuminya, tapi masih Cenut cuci. Bentar ya. Nah, kalau ini untuk isian cuminya ya, bunda-bunda. Ini Cenut pakai tahu, terus bawang merah, bawang putih, kaldu bubuk, kaldu jamur, lada bubuk, dan tidak lupa irisan daun bawang. Nah, ini semuanya nanti kita blender ya. Nah, ini semuanya kita blender ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa kunyit bubuk atau kunyit fresh ya. Teman-teman bisa tambahkan di sini nanti, oke? Nah, setelah di blender jadi seperti ini ya, teman-teman. Ini mau ditaruh di sini monggo, atau biar di sini juga enggak apa-apa. Kalau cepet disok kabeh aja ya. Lalu masukkan ini godong bawang. Kita campur sampai semua tercampur dengan rata ya. Nah teman-teman, ini cuminya seperti ini. Terus ini tadi tahu yang sudah di blender ya. Ini nanti Cenut masukkan plastik. Oke, ini bisa. Oke, ini kita isi ya. Ini plastik saonone teman-teman. Harusnya plastik segitiga itu loh. Kita tak yaran dulu ya. Oke, ini hasilnya sudah Cenut isi tahu. Lalu segera kita lanjut masak ya.
Setelah mendidih, masukkan ini ya. Nah, sebagai pelengkapnya, cenut hari ini mau bikin telur dadar ala Padang ya. Bumbunya itu ada telur, harusnya ada telur bebek, tapi ini darurat ya. Jadi ya bahannya seadanya. Tapi kalau teman-teman ada telur bebeknya, wajib dikasih ya. Nah, ini ada bumbu-bumbunya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, kaldu bubuk, lada bubuk, tidak lupa ini irisan daun bawang. Nah, kalau teman-teman mau pakai tepung, bisa tepung terigu dan tepung beras, tapi cenut hari ini pakai tahu ya. Sebentar, kita ambil tahu. Ini tahunya cenut, tahu ya. Waalaikumsalam, abane. Aku pulang. Tidak salam dulu tapi tidak salim aku lihat ini dulu. Lho kowe kok lagi mulai wis bengi. Nek mbok nom mbok. Kuwi. Masak mbok nom tapi nek pas mangan gune mbok tuwa. Ngono. Woi. Iki gule cumi Pak Joko. Waduh. Cumine melentuk-melentuk apa? Kok weteng cumi? Oh iya, kok weteng Mbak. Ketok enak kanan Mbak Jenut. Iya, siap. Ini apa Mbak Jenut? Itu. Hari gue nganu nek main mbok nom ben kuat. Buttermelon. Buttermelon. Apa? Infus water, Pak. Buttermelon hari. Ora loro mbok infus. Lah ben nganu waras ora koyo iku. Siap dang mak mbak. Mana sego? Sego mana? Ambil, ambil sego, mana sego? Selamat makan. Loh, kok modelnya kledong? Loh,
Jarene aku dhewe sing mangan kok ana wong lanang ati bajet kok. Iya ya aku ngene. Kok ana wong lanang-lanang iso apa? Ben ana kancane, Pak. Iya. Ya Allah. Monggo kalau mau diris-iris. Tak bet mau diris-iris. Wes ora usah. Nah wong lanang ini wis suwen langsung kuplok. Oh, mantul Mbak Cenut. Aku wis ndang jumine. Hmm? Kan gedilah kowe kan awakmu gedhi. Wah, Pak Joko. Sebenarnya mriki mriki ya. Ini bitingnya. Iya. Iki apa sih? Ini babi cumi. Babi. Babi cumi. Babi, Kak. Babi. Ayo, Pak. Babi cumi. Jerone isine apa, Jen? Ya, curasa tuh. Sebenarnya mriki. Ndok kali. Wow, ndok. Enak. Wah. Komen aja.